Dalam agama Hindu, Dewa Siwa adalah dewa pelebur. Menurut kitab suci, Dewa Siwa telah menjelma berkali-kali untuk melindungi agama dan memberikan anugerah pada penyembahnya. Dalam video kali ini, admin akan menjelaskan secara lengkap 19 awatara Dewa Siwa yang sangat sedikit orang yang tahu tentang inkarnasi Dewa Siwa ini. Di mana video ini akan dibagi menjadi dua part, dan sambungannya, admin akan posting di video selanjutnya. Silahkan tonton videonya sampai habis untuk mengetahui tentang semua inkarnasi dari awatara Dewa Siwa. Yang pertama adalah Virbhadra. Awatara Dewa Siwa ini muncul ketika Dewi Sati mengorbankan dirinya dalam upacara yajna yang diselenggarakan oleh Praja Padidaksa. Ketika Dewa Siwa mengetahui istrinya terbakar dalam api suci, Dewa Siwa menjadi murka. Ia mencabut selai rambut dari kepalanya dan membantingnya ke tanah. Dari sanalah muncullah Virbhadra. Virbhadra lalu datang ke istana Daksa. Inkarnasi Siwa ini menghancurkan api pengorbanan Daksa dan memenggal kepala Daksa. Lalu Dewa Siwa menghidupkannya kembali dengan kepala kambing. Yang kedua adalah Piplat Awatara. Menurut legenda, Dewa Siwa lahir di rumah Resi Dadici sebagai Piplat. Ayah Piplat meninggalkannya ketika ia berusia masih kecil. Piplat bertanya kepada Dewa apa alasan ayahnya meninggal. Para Dewa mengatakan bahwa karena visi dari Sani, ayahmu telah meninggalkanmu sebelum lahir. Piplat menjadi marah mendengar hal ini. Piplat lalu mengutuk Sani dan menyebabkan planet itu jatuh dari tempat tinggalnya. Kemudian dia memaafkan Sani dengan syarat bahwa ia tidak akan pernah menyakiti siapapun sebelum berusia 16 tahun. Menurut Siwa Mahapurana, Dewa Brahma sendiri yang menamai inkarnasi Dewa Siwa ini. Yang ketiga, Nandi Awatara. Kisah Awatara ini adalah sebagai berikut. Silada Muni adalah seorang Brahmana. Melihat akhir dari keturunan mereka, Silada belum juga dikaruniai seorang anak. Silada lalu melakukan penebusan dosa kepada Dewa Siwa dengan keinginan agar dia memiliki anak yang abadi dari Dewa Siwa. Kemudian Dewa Siwa sendiri memberkati Silada bahwa dia akan segera memiliki seorang putra. Setelah beberapa waktu, saat membajak tanah, Silada menemukan seorang anak yang lahir dari tanah. Silada merasa begitu senang, lalu menamai anaknya sebagai Nandi. Dewa Siwa lalu menjadikan Nandi sebagai tunggangannya. Yang keempat adalah Kala Bhairawa. Dalam Siwa Mahapurana, menggambarkan Bhairawa inkarnasi Dewa Siwa ini muncul ketika Dewa Brahma menggunakan cara yang tidak benar untuk memenangkan peperangan dengan Dewa Wisnu. Selama peperangan, Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ini dibatasi oleh tiang api besar, di mana tiang tersebut adalah Dewa Siwa sendiri yang memantau tindakan mereka. Dewa Siwa mengetahui Dewa Brahma telah menggunakan cara yang tidak benar. Dewa Siwa menjadi murka dan mengambil bentuk Bhairawa dan memotong kepala kelima Dewa Brahma dengan kuku jarinya. Setelah ini Dewa Siwa menjadi merasa bersalah setelah memotong kepala Dewa Brahma. Karenanya, Dewa Siwa membawa kepala Dewa Brahma selama 12 tahun dan berkeliaran sebagai Biksatana. Dalam bentuk ini Dewa Siwa dikatakan menjaga semua sakti pitas. Yang kelima adalah Aswatama. Aswatama adalah putra guru Dronacarya yang merupakan jelmaan dari Dewa Siwa. Dronacarya telah melakukan penebusan dosa yang ekstrim untuk mendapatkan Dewa Siwa sebagai seorang putra. Dan Dewa Siwa telah memberkatinya bahwa ia akan lahir di rumahnya sebagai putranya. Pada waktunya, Dewa Siwa sendiri menjelma sebagai Aswatama, putra Drona yang perkasa. Menurut Siwa Mahapurana, Aswatama masih hidup di bumi sampai sekarang ini. Aswatama juga dikatakan sebagai The Fish Purus, yang muncul dari Dewa Siwa setelah ia meminum racun hal-hal dari Samudra Mantan. Dia diberikan berkah bahwa dia akan mampu membunuh kesatria yang menindas. Ia akan dilahirkan sebagai cucu Bharadwaja dan dibesarkan oleh seorang Brahmana,
Kemudian Vishpurus ini lahir sebagai Aswatama dari Drona dan juga Kripi. Yang keenam adalah Saraba Awatara. Saraba Awatara adalah jelmaan Dewa Siwa yang setengah burung dan setengah singa. Dalam Awatara ini, Dewa Siwa bertugas menenangkan kemarahan dari Narasimha Awatara. Kemarahan Narasimha tidak mereda setelah membunuh Hiranyakasipu. Kemudian Dewa Siwa mengambil wujud Saraba dan mulai menenangkannya dan memberikannya ramuan suci untuk mengembalikan aspek dari Dewa Wisnu. Yang ketujuh adalah Grihapati Awatara. Menurut legenda, ada sebuah kota bernama Dharmapura di tepi Narmada. Ada seorang Brahmana bernama Wiswan dan istrinya Sucismati. Sucismati ingin memiliki seorang putra seperti Dewa Siwa. Suaminya lalu melakukan penebusan dosa untuk memenuhi keinginan istrinya. Ia lalu menyembah Dewa Siwa. Senang dengan ketulusannya, Dewa Siwa lalu memberkati Sucismati bahwa ia akan menjelma sebagai putranya. Setelah beberapa lama, Sucismati pun hamil dan Dewa Siwa lahir sebagai Grihapati. Grihapati hafal semua Weda, namun diberitahu harus mati muda karena posisi planet. Suatu ketika perjalanan ke Kasi dihalangi oleh Dewa Indra. Tetapi, Dewa Siwa datang untuk membelanya, dan Dewa Siwa lalu memberkati Grihapati dengan mengatakan, "Bahkan Bajra Indra tidak akan bisa membunuhmu." Grihapati menjadi sangat senang. Siwa Lingga yang ia sembah kemudian menjadi terkenal sebagai Agniswar Lingga. Yang kedelapan adalah Durwasa Awatara. Menurut kitab suci, istri Maharsi Atri melakukan penebusan dosa untuk mendapatkan seorang putra di Gunung Raku. Senang dengan penebusan dosanya, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa semuanya lalu datang ke asramanya. Mereka berkata, "Dari bagian kami, Anda akan memiliki 3 putra yang akan terkenal di ketiga dunia dan akan meningkatkan kesuksesan Anda sebagai orang tua." Maharsi Atri pun diberkati dengan 3 putra. Pertama yang lahir adalah Chandra muncul dari Dewa Brahma. Dattatreya yang memperkenalkan sistem Sanyasa terbaik muncul dari bagian Dewa Wisnu. Dan dari bagian Dewa Siwa, lahirlah Durwasa. Yang kesembilan adalah Hanuman Awatara. Awatara Hanuman Dewa Siwa dianggap sebagai yang terbaik dari semua awataranya. Dewa Siwa lahir sebagai manusia setengah kera di awatara ini. Menurut Siwa Mahapurana, Dewa Siwa senang dengan penampilan Dewa Wisnu dalam wujud Mohini selama Samudra Manta, sehingga air maninya dilepaskan ke tanah. Pada waktunya, Saptarasi memberikan air mani Dewa Siwa kepada Anjani dan dipasang di dalam rahim melalui telinganya, sehingga lahirlah Hanuman yang perkasa. Yang ke-10 adalah Vrishabha Awatara. Dewa Siwa mengambil awatara ini untuk menghancurkan semua putra-putra dari Dewa Wisnu. Menurut kitab suci, selama Samudra Mantan, Dewa Wisnu menipu semua Asura dengan mengambil wujud seorang wanita cantik untuk mengambil Amrita dari tangan Asura. Ketika Dewa Wisnu pergi untuk memusnahkan mereka di Pataloka, dia sendiri terjebak dalam ilusi dan menjadi ayah dari banyak putra yang tidak bermoral di sana, yang menciptakan keributan bagi para dewa. Saat itulah Dewa Siwa mengambil bentuk lembu atau Vrishabha dan membunuh semua putra Dewa Wisnu yang kejam. Dewa Wisnu datang untuk melawan lembu itu, tetapi setelah menyadari bahwa itu adalah inkarnasi Dewa Siwa, dia meninggalkan pertarungan dan kembali ke Vaikuntha. Jadi itulah sebagian dari awatara Dewa Siwa. Baru 10 yang admin sampaikan dan 9 yang tersisa akan segera diposting di part keduanya atau di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.